Kisah yang curang. Masa sekolah tau. Tingkatan 1, tingkatan 2 di TK tak dapat. Di TK-nya art, TK art. Ridwan TK Rabihah, betul? Rabihah ni buat tak tahu, jual mahal. Jual mahal. Tingkatan 3, dia kata aku nak ada SRP dulu. Tingkatan 4, tingkatan 5, aku nak tingkatan 5 tu. Dia nak hadap SPM. Lepas SPM, dia rah. Naik bulu roboh dia, rah. Alamak, hilang lah. Apa? Awak ambil eh? Apa? Ambil hati saya. Bulu roboh, Rabihah rah. Rah apa? Dekat Ridwan. Dia baru tahu how deep is my love. Ridwan dia dah cakap, engkau tetap satu. Engkau ni, aku tak gira dah 5 tahun aku dengan kau. Aku cengkau kau je. Baru kau tahu kan? Engkaulah yang satu, mustika kalbuku, kasih dan rinduku hanyalah padamu. Engkaulah kasihku, tiada duanya. Biar jadi hamparan kasihku padamu. Tanpamu siapalah aku. Menangis. Itulah orang lelaki menangis tahu. Inilah dia. Calon-calonnya. Sebab tu nama dia, abah dia panggil Ridwan. Engkau satu ketika engkau akan rindu Ridwan setelah cinta engkau di reject oleh Ra juga. Rabihah rupanya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Betul kau nama Ridwan? Betul. Rindu Ridwan. Di sebelahnya adalah nama dia kak. Rabihah. Kau betul. Art sama art mesti sejoli punya. Sejati. Lepas tu, wow, sejati. Dia katakan anggun yang cintaku. Hari ni, dua dah keluar. Dia tak dibisik dengan aku. Dua orang lagi. Dua orang lagi siap. Dan ting-ting, kita tengok berapa yang ada. Cerita cinta yang bersifat berdasar kepada art. Yang rare. Very rare. Di teka tak nak. Hujung sekali SPM tinggi baru teka dia. Aduhai. Abang naik blue homo. Aku tengok berbulu. Kita tengok daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk abang rindu-rinduan. Mata tengok duitan. Cik, alamak betul lah aku. Betul lah. Apa tengok duit? Macam tu lah. Aduh dah bang. Ambil adik. Ice cream. Adik di hujung sana tengok je bagi kat dia. Ambil adik. Oh mama. Mama tak pernah bagi duit. Bagi 50 sen je. Dibalingnya baik. RM50 diciumnya lepas ni. Habislah mama malam ni. Pipi kau diciumnya oleh anak-anak. Abah kau aku tak tahu letak kat mana. Alamak, tersasar je. Kita tengok ada lagi untuk mereka berdua bang. Yang ni abang kena gelik. Pasal abang selalu rindu-rindu. Gelik sikit. Dengan anak-anak sekali geliknya. Ya, ting-ting daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk rindu-rinduan. Rinduan tu banyak. Cik, aduhai. Satu tu abang, kita beli kek malam ni. Malam besok beli untuk akak. Ting-ting. Oh, yang ni petang ni sebelum balik. Kau pergi KFC. Kau gigit KFC. Jangan gigit jari tau. Gigit KFC. Okay. Dan kita nak tanyalah, sebelum tu kenal saya daripada mana ni bang? Saya kenal daripada kawan saya. Kawan lah. Abang bukan follower saya lah. Lepas kawan saya recommend tu, baru saya follow. Oh, aku rasa dia pergi tempat lain ni. Dia mesti pergi tempat lain ni. Dia curang kepada aku. Dan kereta di belakangnya adalah color merah Myvi. Advan saya rasa. Yang paling tinggi V, Advan. Pasal apa? I love you lah. I love you. Rindu-rinduan. Lepas tu I love you. Lepas tu satu ketika dia pergi tempat lain. Dua tempat dah pergi. Tiga. Loan tak lulus ke. Lepas tu kereta tak ada kena tunggu. Dengan cik dia kan ada. Hujung bulan November dah sign agreement dengan aku. Tiba-tiba hari ni Lazada lupanya. Lazadnya dah tak apa. Dah tu hari day. Lazad day lah ini hari. Dapat kereta pada zaman 12-12. Lazad day. Ya, 12-12. Hari yang lazad kan. Selamat tersasa. Tidaklah ku daya. Tempat lain tu bang. Tempat lain tu dua tempat, tiga tempat. Kenapa kereta tak dapat? Dia macam mana, bukan tak dapat. Dia saya nak apply loan tu dah 2-3 minggu tak ada jawapan. Dia punya tak lepas ni. Sebenarnya macam senyap je.
akak pun senyap je malam-malam. Ha, senyap juga. Dia peluk kau. 3 minggu tak dipeluk oleh akak. Dan aku je tanya kawan dia, kau beli kereta kat mana? Cik Din ke ada? Kau lupakan yang lain. So, kawan yang bagi tahulah. Ha, kawan yang bagi tahu dia kata suruh try kat Cik Din ni lah. Dia hantar dokumen melalui WhatsApp ke? Ha, hantar dokumen melalui WhatsApp apa semua. Lepas tu sekejap je lulu. Ha, sekejap je. Oh, lepas tu. Dua minggu je. Dua minggu je. Ha. Dah approve dah, kata suruh sign lah datang lepas sini. Ha. Lepas tu seminggu kemudian dapat kereta. Ha. Ni 2 minggu lah kan? 2 minggu macam tu dapat kereta. 3 minggu lah. 3 minggu terus dapat kereta. Semalam akak dah cium tadai dia. Aduhai. Kau tak mandi ke bang? Alamak, dia sasul. Kelantan dia semalam nak ambil kereta. Kau tengok tu. Tu. Aku pandang kelip bintang menjauh di sana. Tu ceritanya. Patutlah. Tak mandi semalam. Lupa. Tak boleh nak tidur. Bangun ngigau. Mana ceritanya. Urusan bersama dengan Cik Din ada. Bagaimana tu bang? Itulah kalau dengan Cik Din ni amat mudah lah. Mudah, senang. Lolos tu apa perasaan akak tu? Lolos tu tak sabar-sabar datang sini nak sign. Aku tengok dia pikul abang. Sabar dia pikul. Itulah. 150 kilo. Alamak, besok ke? Punya. Harga keliling rumah. Dan urusan pesanan terakhirlah untuk abang kita. Untuk mereka di luar sana, abang. Nak cari kereta, nak beli kereta. Sebelum tu, kenapa Myvi? Myvi sebab 5 Advan yang paling tinggi. King of beautiful. King of highway. King of wonderful. Kenapa king ni? Sebab satu, kereta dia kecil, mudah. Mudah. Lagi tu ada power lah. Ada power lah. So kalau nak pergi mana-mana tu, nak kalau contoh macam nak cepat ke apa ke. Memang minat Myvi lah. Memang minat Myvi lah. Minat Myvi. Boleh dipercayai. Anak dia pun minat dia ke apa-apa. Kalau merah tu, baju merah dah. Jumpa semalam. Baru nak basuh, tak basuh. Pakai baju ni dulu. Tak apa. Bukan. Aku bau. Sebab tak basuh semalam. Pesanan terakhir daripada abang rindu-rinduan. Kepada mereka di luar sana nak cari kereta, nak beli kereta. Pesanan sikit. Itulah kalau macam nak beli kereta baru ke, kereta second hand ke. WhatsApp lah dulu ke apa kalau tak lebih nak jumpa kan. Kalau Cik Din kan ada. Yang tempat lain tu macam buang masa je kan. Itulah nak boleh keluluskan loan tu susah dah. Loan tak lepas. So Cik Din kan ada. Engkau ada mesti tetap satu. Engkaulah yang satu mustika kalbuku. Kasih dan rinduku hanyalah padamu. Engkaulah kasihku tiada duanya. Biar jadi hamparan kasihku padamu. Tanpa Cik Din kan ada, siapalah kamu. Itu dah nombor keramat, nombor mesti kau ingat. 012340 0034 sekali kak bang. Yes. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.